Bos baru Ronaldo, Al Nassr dekati Stefano Pioli, transfer mantan manajer AC Milan ke Etihad gagal. Cristiano Ronaldo dikabarkan akan dilatih oleh Stefano Pioli di Al Nassr setelah kepindahan mantan manajer AC Milan itu ke Al Ittihad gagal. Pada awal bursa transfer musim panas, Pioli tampaknya akan mengambil alih Al Ittihad setelah dipecat oleh AC Milan. Kesepakatan itu yang hampir rampung mencakup kontrak menguntungkan yang kabarnya bernilai 10 juta euro atau 8,43 juta pound sterling atau 11 juta dolar per tahun beserta bonus kinerja. Namun seiring berjalannya negosiasi, langkah itu tiba-tiba gagal yang kini memungkinkan Al Nassr untuk masuk menurut Gazeta. Pioli muncul sebagai kandidat utama untuk menggantikan Luis Castro, mengalahkan kandidat lain termasuk Sergio Canseco. Posisi Castro di Al Nassr dilaporkan terancam karena hasil yang beragam di awal musim. Knight of Natch kalah di final Piala Super Saudi dari rival berat Al Hilal dengan selisih 4-1 dan kehilangan poin melawan Al Raed dalam pertandingan pembuka Liga Pro Saudi yang membuat Castro dalam kesulitan. Jika Pioli meninggalkan Italia untuk mengambil peran manajerial di Al Nassr, hal itu akan berdampak signifikan pada keuangan AC Milan. Pelatih asal Italia itu masih terikat kontrak dengan Milan hingga 2025 dengan gaji tahunan sebesar 4 juta euro atau 3,37 juta pound sterling atau 4,42 juta dolar dan Rossoneri harus menanggung gajinya jika ia tetap menjadi agen bebas. Namun jika ia menandatangani kontrak dengan Al Nassr, hal itu akan meringankan beban keuangan Milan, membebaskan dana bagi klub untuk berinvestasi kembali di area lain dalam skuad. Al Nassr kembali beraksi melawan Al Ahli pada hari Jumat setelah jeda internasional. Pertandingan ini akan menjadi ujian berat bagi Castro karena sang manajer mungkin akan dibebas tugaskan jika Ronaldo dan kawan-kawan gagal mempertahankan kemenangan. Mantan pelatih Milan Stefano Pioli telah dikaitkan dengan kepindahan untuk mengambil alih klub Liga Pro Saudi Al Nassr yang saat ini memiliki pemain seperti Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Emerick Laporte, dan mantan gelandang Inter Marcelo Brozovic. Dikutip Selasa 10 September 2024, menurut laporan dari jurnalis Saudi Falah Sport dan media Italia Calciomercato.com, Al Nassr harus memecat pelatih mereka saat ini Luis Castro dan telah menunjuk Pioli sebagai penggantinya. Castro kemungkinan akan dibebas tugaskan setelah pertandingan mendatang melawan Al Ahli pada hari Sabtu. Saha sebut Cristiano Ronaldo tetapkan target 1.100 gol. Cristiano Ronaldo mampu mencetak 1.100 gol dalam karirnya yang menakjubkan, kata Luis Saha setelah menetapkan target mencapai 4 angka. Pemain bintang asal Portugal ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat di usianya yang menginjak 39 tahun. Ia mencetak 50 gol untuk klub Liga Pro Saudi Al Nassr musim lalu dan telah mencetak gol untuk klub dan negaranya di musim ini. Upayanya dalam tugas Liga Bangsa-Bangsa UEFA telah membawa CR7 melampaui 900 gol sepanjang karirnya. Pemain hebat sepanjang masa itu tidak merahasiakan fakta bahwa ia ingin membuat lebih banyak sejarah dengan mencetak 1000 gol. Dan mantan rekan timnya di Manchester United, Saha, yakin penyerang yang selalu hijau itu bisa mencapai lebih tinggi dari itu. Saha mengatakan kepada Betfred, "Saya berharap dia mencetak 1000 gol atau bahkan 1100 gol karena Cristiano pantas mendapatkan semua rasa hormat dan semua orang yang mengikuti olahraga ini pasti ingin orang ini memenuhi mimpinya karena bagi anak-anak yang ingin menjadi atlet, dia adalah inspirasi terbesar yang bisa Anda miliki. 900 gol adalah pencapaian yang luar biasa dan apa yang telah dilakukannya sungguh luar biasa." Ronaldo siap menunda segala pikiran tentang pensiun untuk masa mendatang karena masih banyak yang bisa diraihnya sambil mempertahankan hasratnya yang tak kenal lelah untuk menjadi yang terbaik. Ia telah tampil di 11 turnamen internasional utama, memenangkan 214 caps dan mencetak 132 gol, tetapi masih bisa mencetak 1 gol lagi.
Saha menambahkan tentang melihat Ronaldo mencapai putaran final Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Saya berharap yang terbaik untuk Cristiano. Dia memiliki visi dan dia adalah inspirasi bagi anak manapun. Anda perlu mengerti, jika Anda mencetak 300 gol dalam karir Anda, maka itu berarti Anda adalah pencetak gol teratas. Jadi baginya untuk mencapai 900 gol adalah hal yang luar biasa. Kylian Mbappe saat ini hanya memiliki kurang dari 350 gol atas namanya, dan itu juga luar biasa. Bagi Cristiano, 900 gol berarti banyak, dan setiap kali dia mencetak gol, itu seperti dia telah memenangkan Piala Dunia. Orang itu terobsesi untuk berkontribusi pada timnya, dan apapun yang ingin dia lakukan, dia akan melakukan apapun yang dia bisa untuk mencapainya. Jika dia merasa perlu pergi ke Piala Dunia pada tahun 2026 dan memenangkannya, maka itulah yang akan dia coba lakukan, dan turnamen itu tidak terlalu jauh.